Ada di Pare ini. Mantap kak. Siapa yang bisa bikin kebun sendiri kayak gini? Dibilang kerja dia juga kerja loh di sip. Kerjanya sebagai operator di pabrik granit di Cikarang. Nah, tapi dia bisa berkebun kayak gini. Salut saya emang bener. Kita mah kalau kerja pulangnya tidur. Nih. Nih, Pare ini banyak banget. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi jalan-jalan silaturahmi sama saudara yang ada di Cikarang, namanya Mang Ochen. Dia seorang karyawan di pabrik yang ya lumayan terkenal, pabrik granit. Tapi dia tidak meninggalkan hobinya. Hobinya apa? Hobinya berkebun. Lihat nih, kita lagi di kebunnya. Mantep banget guys. Semuanya ada di sini. Dari pepaya, sayur-sayuran, semuanya ada. Nih kita lagi di saungnya nih, sangat sederhana. Enak banget nih. Rencana kita mau ngeliwet, kita bikin nasi liwet yang enak. Nih, kangkung, sayur semua ada di sini. Oke. Kita eksposisi sini. Nah. Nih, sayur-sayurnya banyak. Nih. Wih, kangkungnya nih. Mantap nih kangkungnya nih. Wih, tinggal dipanen nih kangkungnya nih. Mantap, pisangnya juga subur, tapi belum ada buahnya pisangnya. Oke, kita lanjut ke sini. Injek. Aduh. Ecek semua. Wah, ini parena nih. Nih, ini batang parena nih. Kita enggak bisa masuk nih. Masuk ke sini nih. Aduh. Woi, buahnya banyak woi, parena woi. Mantep ini. Tah, ini parenya nih. Nih, ini seger banget nih. Nanti kita ambil nih buat masak nih. Mantep nih. Nah, ada daun singkong semua lengkap. Buah parenya banyak banget. Woi. Nih, ada nih yang punyanya, yang punya kebun nih. Halo, Mang Ochen. Siap, siap. Assalamualaikum siap. Warahmatullahi wabarakatuh. Woi. Ini nih orangnya nih. Nih karyawan pabrik terkenal ini, jangan salah. Pabrik granit terkenal nih di Cikarang. Tapi dia tetap hobinya ya tetap berkebun. Bercocok tanam. Memanfaatkan tanah kosong yang di sini daripada enggak ditanamin orang ya. Sekarang dimanfaatin jadinya ya banyak nih sayur-sayurnya. Mantep banget nih. Udah berapa bulan dan masa pandemi masa lockdown. Wih, cabai dia. Oh, cabainya tuh. Mantep banget. Wih, cabainya ta. Gede-gede ta. Semuanya ada di sini ta, cabai banyak banget tuh. Oke guys ta. Jadi jangan malu untuk memanfaatkan lahan-lahan kosong. Buktinya di sini berhasil. Tanamannya banyak banget. Tuh, sayur semua ada. Wih, cabai naik. Mantap. Cabai keriting. Ada di Pare ini. Mantep kak. Siapa yang bisa bikin kebun sendiri kayak gini? Dibilang kerja dia juga kerja loh di sip. Kerjanya sebagai operator di pabrik granit di Cikarang. Nah, tapi dia bisa berkebun kayak gini. Salut saya emang bener. Kita mah kalau kerja pulangnya tidur. Nih. Nih Pare ini banyak banget. Panen, mantap. En, menyayur.
Boga kebon ya panen. Oke, jangan lupa bareng Mountain. Kam tak? Tolong. Ambil. Ah, ambil. Mantap. Kapan lagi mang kita kesini mang? Jauh. Naik motornya hampir 3 jam. Ayam. Mantap. Hei, kameramen belum makan itu. Lapar ya? Ini kebagian nanti kerak. Ini nih. Jengkol. Mantap. Oke. Oke.